Kementerian Kesihatan dan juga CITF COVID Immunization Task Force berpendapat sama dengan kumpulan pakar, iaitu vaksin AstraZeneca ini vaksin yang selamat dan juga berkesan. Pada masa yang sama, kita tidak mahu menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan dalam hal ini, saya dan Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Adham telah bincang dengan teliti tentang penggunaan AstraZeneca ini. Kita tidak mahu membazirkan vaksin ini yang berkesan, yang selamat. Tetapi pada masa yang sama, kita memahami bahawa dalam keadaan hari ini, mungkin sains dan juga fakta tidak dapat mengatasi kebimbangan orang ramai dan juga berita palsu yang tular. Jadi setelah kami bincang, kami telah setuju kepada satu langkah proaktif yang saya rasa pertamanya dapat terus kita menggunakan vaksin AstraZeneca. Tetapi pada masa yang sama, kita dapat menangani ketakutan dan kerisauan rakyat terhadap vaksin AstraZeneca ini yang sebenarnya tidak berasaskan kepada sains, tapi kita maklum bahawa this is what the public feels. Jadi kita ingin umumkan pada hari ini bahawa vaksin AstraZeneca tidak akan digunapakai dalam PPV biasa. Kita tidak akan pakai dalam program arus perdana imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, kita akan membuka PPV khas bagi vaksin AstraZeneca dan kita akan buka kepada orang ramai yang secara sukarela setelah melihat segala fakta berkenaan dengan AstraZeneca untuk tampil berdaftar di PPV khas yang akan kita buka ini untuk mengambil vaksin AstraZeneca.